berkaitan dengan SPR kerana ada peruntukan 62 juta lebih terhadap SPR, ke atas SPR bagi belanjawan tambahan, perbekalan tambahan. Dan saya amat setuju sebelumnya dengan rakan-rakan bahawa perbelanjaan tambahan ini selalunya, bekalan tambahan ini selalunya datang dalam suasana sesuatu yang tidak terduga, maka diminta untuk kita tambah. Saya rasa itu benda biasa dalam mana-mana kerajaan. Kita pernah lakukannya ketika harga minyak jatuh dan kita terpaksa minta kerana silap akaun. Kita menganggarkan harga minyak pada masa kita buat bajet itu pada harga yang hari itu. Bila jatuh, maka kerajaan tidak foresee satu circumstances atau suasana yang menyebabkan perlu kepada bajet tambahan. Cuma saya tidak tahu adakah bajet tambahan ini berada dalam kategori tidak dijangka ataukah memang dirancang begitu seperti lazimnya pada pertengahan tahun. Dah dua penggal saya duduk sini, pasti ada bajet tambahan. Tapi itu kita minta penjelasan kepada Menteri. Apa yang saya lebih penting dalam masa yang diberikan ini ialah tentang SPR. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan satu bentuk reform terhadap bagaimana SPR itu dikendalikan. Kerana kita tidak ada apa-apa tu, kita akan jadi satu kerugian jika setiap kali kita tambah bajet khususnya untuk SPR, tapi SPR itu sendiri tidak reform. Jadi saya ingin mencadangkan dalam ucapan ini untuk kita melihat beberapa permasalahan tuan tua berlaku dalam dunia politik kita. Pertama ialah soal politik wang. Ya. Politik wang ini ialah satu penyakit yang selagi mana tidak ada satu pendekatan untuk kita berhadapan dengannya, akan senantiasa menjadikan SPR sebagai satu badan yang tidak ada apa-apa penguasaan ke atas masalah. Sebab itu saya melihat asas kepada perlunya reform itu bermula dengan satu budaya yang menghantui negara ini, iaitu politik wang. Dan tidak ada satu undang-undang pun untuk menggarap persoalan itu. Yang kedua, kita juga mendapati dengan berleluasanya politik wang ini, Tan Sri Petua, akses kepada mereka yang tidak upaya kerana tak ada duit akan menjadi sesuatu yang tidak adil kepada mereka yang dia ada potensi, dia ada keupayaan, tapi kerana tak ada duit dia tak dapat orang kata menonjol dalam politik. Dan ini amat bahaya, ya, ketidakadilan akses wang ini jika tidak dikawal akan menyebabkan yang duduk sebagai ahli politik, syaratnya mereka mesti ada duit untuk jadi ahli politik. Dan ini sesuatu yang tidak baik bagi kita nak lihat satu ketelusan, satu kepertanggungjawaban dalam dunia politik ini. Yang ketiganya, kenapa kita perlu reform ialah kerana pembiayaan secara rahsia. Pembiayaan secara rahsia ini, kalau ada kontraktor ke apa, okey, kita bagi kepada dia satu projek, tapi in return dia kena bantu kita contohnya. Ini tidak baik kerana akhirnya yang akan diktik ahli politik itu bukan prinsip perjuangan tetapi kontraktor-kontraktor besar yang melalui ahli politik mendapat akses sesuatu projek. Akhirnya kita melihat mereka yang menentukan prinsip, bukan ahli politik itu sendiri. Jadi bagi saya itu satu yang perlu diberikan perhatian atas usaha kita untuk memperbaiki SPR ini. Yang ketiganya, yang keempatnya ialah kenapa kita perlu institusi yang ada hari ini tidak ada kuasa untuk mengawal penyelewengan-penyelewengan politik yang berlaku dalam negara hari ini. Dan EC ataupun Electoral Commission, walaupun kita nak tambah lagi 62 juta kat dia, tapi dia seumpama satu badan yang mengendalikan pilihan raya tetapi tidak ada satu kuasa untuk menggarap persoalan-persoalan politik wang yang sedang berluasa dalam negara kita. Tuan ni betul, saya mencadangkan sebagai ahli legislatif dari sudut perundangannya, kita terpaksa tengok balik perlembagaan persekutuan untuk kita memastikan bahawa pilihan raya itu benar-benar jujur dan adil. Seperti orang Indonesia sebut, pilihan jurdil. Jujur dan adil, tidak berlaku penipuan, tidak berlaku pembelian undi melalui wang dan sebagainya. Kita perlu meletakkan
satu perkara yang kita duk tambah duit tiap-tiap tahun kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, tapi Pilihan Raya tidak ada satu nilai kebebasan di situ. Saya mencadangkan perlu ada dalam perlembagaan persekutuan kebebasan isi ini yang nanti mungkin di peringkat Tuan Kuasa saya akan cadangkan kaedah dia. Dan yang kedua ialah, Tuan yang betul, bila Perdana Menteri bubar saja parlimen, maka yang ada ialah caretaker government atau istilah bahasa kita kerajaan sementara. Hingga hari ini kita tidak ada satu code of conduct. Tidak ada. Tidak ada code of conduct bagaimanakah perilaku sebuah kerajaan sementara dari segi tak boleh guna kemudahan kerajaan. Tak. Mungkin kita kata begitulah moralnya. Tetapi dari segi code of conductnya tidak ada. Jadi SPR perlu melihat ini dalam nak menjadi satu pilihan raya yang betul-betul bebas dan adil. Yang keduanya ialah Electoral Offence Act ataupun Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Tidak ada satu undang-undang, tasian dia betul, yang menetapkan tentang apa yang dinamakan sebagai political funding atau pembiayaan politik. Tidak ada. Mana-mana yang nak bagi sumbangan, siapa yang nak terima sumbangan itu, tidak ada satu undang-undang yang menetapkan satu pemberian, satu pembiayaan yang ada ciri-ciri ketelusan. Contohnya hari ini saya amat suka kalau parti-parti politik yang bertanding, siapa yang memberi sumbangan perlu didedahkan. Mesti ada undang-undang. Barulah kita tahu macam mana amount of apa tu contribution dengan izin yang diterima oleh parti-parti politik itu. Mungkin bunyinya Tuan Sri Speaker agak ideal. Boleh minta penjelasan? Ya, silakan. Ya, terima kasih Muhammad. Ketua, saya rasa bagi pihak kerajaan, kita telah mengusulkan satu usul di mana meminta persetujuan rakan-rakan seluruh parti yang ada di negara ini untuk mengisytiharkan wang politik ini. Tetapi bagi pihak di sana, termasuk DAP, mereka enggan menerima usul yang kita apa ini cadangkan. Jadi apa komen yang Muhammad? Pertama sekali, saya sendiri tidak pernah melihat ada satu usul yang sedemikian. Dan saya pun tak tahu di mana usul itu. Yang kedua, tidak salah mana-mana orang nak sumbang kepada mana-mana parti politik. Tapi dedahkan, biar orang tahu, satu. Yang kedua yang kita tak nak juga, yang sumbang kepada parti pembangkang contohnya akan diambil tindakan kerana menolong parti pembangkang. Ini kan cikgu-cikgu kritik sendiri pun dikatakan menyokong pembangkang. Apatah lagi kalau orang berniaga bagi kepada pembangkang, lagilah nanti dia akan diancam dia punya perniagaan. Apa yang saya maksudkan kena batangan ialah perlu ada satu mekanism. Itu maksud saya. Dan saya bersetuju kalau ketelusan itu berlaku secara secara telus, secara bertanggungjawab. Tidak timbul political funding yang bersifat kita kata sehingga tahap orang-orang yang berniaga, mereka yang menentukan kerana mereka telah menyumbang certain amount contohnya kepada parti-parti. Perlu ada satu pendedahan dari sudut ketelusan dan penguatkuasaan. Pari Puntah, sikit. Ya, silakan Pari Puntah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Pari Puntah. Saya ingin cadangkan dan minta pandangan daripada Pari Puntah adalah political funding by the state. Sebenarnya di mana-mana dunia, dia yang negara maju yang respect rule of law dan juga keadilan dari segi politik, demokrasi, mereka mempunyai political funding by the state. Di mana terutamanya negara-negara seperti Jerman, mereka membiarkan political parties certain amount tiap-tiap tahun berdasarkan undi yang mereka dapat, dan parti-parti politik itu hanya boleh belanja dalam lingkungan itu sahaja. Itu bermaksud bahawa mereka mempunyai level playing field. Sekarang ni, kalau katakan kinabatangan, dia boleh dapat macam-macam sebab dia pengurusi ini, pengurusi itu, dia kerajaan barisan kerajaan. Jadi dapat banyak yang menyokong dia sebab dia ada, you know, that kind of influence. Tetapi untuk parti-parti pembangkang seperti kita tak ada. Dan we based on fundraising melalui table-table RM10, RM20 macam tu. Jadi ini adalah
no level playing field. Jadi kita mahu bahawa political funding by the state, maksudnya dia kerajaan yang regulate dan semuanya mengikut undang-undang yang ketat. Jadi tak adalah berlaku rasuah, tak ada berlaku conflict of interest, business influence politics dan sebagainya. Minta pandangan Pak Bunta. Terima kasih. Saya kira Bayan Baru banyak menerjemahkan hasrat saya sebenarnya. Apa yang perlu kita lakukan ialah state funding itu sendiri sebagai mekanisme, Tan Sri Yang Pertua, mengawal segala rasuah dan politik wang yang merosakkan negara kita dan merosakkan ahli-ahli politik. Sebab itu saya sokong. Dan di Britain contohnya, mereka menggunakan kaedah berapa undi yang diperolehi oleh parti itu di dalam pilihan raya dan berpandukan kepada peratus undi yang diterima dari segi sokongan, itulah peratus yang ditetapkan dari segi peruntukan daripada pihak kerajaan. Saya amat bersetuju. Hari ini pun contohnya, peruntukan untuk ahli parlimen contohnya. Kita bukan saja bercakap pada masa pilihan raya, tetapi post pilihan raya. Hari ini juga timbul masalah parti-parti pembangkang tidak ada peruntukan. Dan bila tidak berlaku demikian, kita mendapati bahawa mereka terpaksa mencari sumber-sumber yang lain ataupun mereka terpaksa menerima realiti tidak cukup fund untuk mereka nak jaga undi yang mereka dapat ataupun kemenangan yang mereka perolehi. Seharusnya negara kita yang nak pergi ke hadapan ni, benda-benda ni tak timbul lah, Tuan Yang Dipertua. Sama ada political funding dari segi state funding yang saya disebut tadi oleh rakan saya ataupun mereka yang dah menang dalam pilihan raya, perlu ada satu fund yang bukan satu benda yang kita menagih atau minta, tetapi itu hak dia sebagai ahli parlimen contohnya. So ini semua perlu kepada satu reform, Tuan Yang Pertua, perlu kepada satu political will, perlu kepada satu azam politik. Lain daripada itu, kita tengok SPR juga perlu bebas, dan kebebasan SPR itu perlu dilihat dari segi pengerusinya dilantik kaedah mana, ahli Suruhanjayanya dibentuk supaya bebas dan mereka ini boleh orang kata apa, bukan sekadar untuk pilihan raya, tetapi perlu ada undang-undang untuk parti politik. Saya dipahamkan, Tuan Yang Pertua, saya tidak tahu parti mana itu, tapi saya dipahamkan perbelanjaan untuk bertanding dalam parti itu lebih besar belanjanya daripada pilihan raya umum. Saya tak tahu parti mana, tapi itulah hakikatnya dan realitinya. Jadi bayangkan, kita terpaksa nak naik dalam parti itu pun main duit lebih besar dari, sebab kita tahu kalau dia ada kedudukan dalam parti itu, maka kemungkinan dia untuk jadi ahli parlimen dicalonkan itu lebih tinggi. Maka dia berebut untuk nak naik dalam parti dia kerana nak pegang satu public office menggunakan wang yang lebih besar daripada dia menang dalam pilihan raya. Ini satu yang cukup ajaib, cukup aneh. Dan sebab itulah, jangan kita bersembang retorik politik wang kalau kita membiarkan sistem itu menyebabkan kita jadi begitu. Sebab itu, Tuan Yang Dipertua, pihak pendaftar pertubuhan juga perlu bebas. Sebab parti politik didaftarkan melalui Registration of Society, ya, Akta Pertubuhan. Dan kita tengok macam mana dulu kami daripada Parti Amanah, ketika kita mencadangkan sebuah parti baru untuk didaftarkan, kuasanya duduk di tangan Kementerian Dalam Negeri dan menyusahkan, malah ditolak, hingga kami terpaksa mengambil parti lain untuk kami jadikan hari ini sebagai Parti Amanah. Jadi perkara ini, Tuan Yang Pertua, seharusnya perlu dia bebas dan dia tidak campur tangan, dan mana-mana orang yang nak daftar sebagai parti politik tidak boleh ada apa-apa political influence. Sebab itulah ROS juga dalam isu reformasi pilihan raya ini perlu bebas. Tuan Yang Pertua, sedikit cadangan saya dalam peringkat dasar, semoga kita ada political will supaya jangan kita datang lagi tambah berapa bilion lagi, tambah berapa juta lagi, tapi Suruhanjaya Pilihan Raya masih satu institusi yang tidak bertaring. Dan bukan dia ini betul-betul memastikan pilihan raya itu bebas dan adil, dia sekadar pentadbir sahaja. Sekian, terima kasih.